Samalah beruk, beruk tak diwajib semayang. Lembu tak diwajib semayang. Manusia wajib sembahyang. Selagi akalnya berfungsi, wajib dia sembahyang. Tengok dekat hospital, ramai orang tak semayang. Sakit tak semayang. Bila orang tanya kenapa tak semayang, macam nak semayang, ada bed tai. Ada bed tai, semayang macam ada orang uzur, faham? Semayang tak ada cuti. Bila akalnya tak boleh berjalan, maksudnya hilang akal, baru dia tak, maksudnya baru dia dibenarkan tak sembahyang. Faham? Ni semayang. Banyak orang tak semayang tu kan. Kerja-kerja tak semayang. Bersukan tak semayang. Kenduri kahwin tak semayang. Nampak? Ingat tu. Semayang rukun Islam nombor 2. Faham? Aku duduk ceramah di kawasan mana semalam. Ada toke bos. Toke buat cadar. Dia kata apa? Ustaz, saya punya pekerja ramai orang Bangladesh. Orang Bangladesh ni ustaz, tempat kerja saya dia bagus. Dia semayang. Balik rumah ni ustaz, dia tak semayang ustaz. Macam mana nak buat ustaz? Lempang aja kata. Ya, betul. Nampak, dia sembahyang kerana majikan, nampak. Bukan dia sembahyang kerana Allah, faham? Ya. Sembahyang tak boleh tinggal, tuan-tuan. Berlaku kisah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni duk nak sembahyang jenazah ni. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Nak sembahyang jenazah, Allahu Akbar, baru nak sembahyang jenazah, jenazah ni bergerak-gerak. Maka sahabat pelik, kenapa jenazah dia bergerak padahal ada orang dah mati lah. Pergi-pergi buka-buka ada ular. Maka sahabat nak pukul ular dengan kayu, dengan tongkat. Atas kehendak Allah, ular ni bercakap. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ular mengucap dengan kalimat syahadah. Apa kata ular? Wahai hamba Allah, kau jangan memukul aku. Aku membelit manusia ini, aku mematuk manusia ini atas perintah Allah. Nampak? Maka dia tanya oleh Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, wahai ular, apa kesalahan jenazah ini? Kata ular apa? Jenazah ini kesalahannya semasa dia hidup, tiga perkara dia salah dengan Allah. Yang pertama, hidupnya tak sembahyang dan dia merangan-rangankan sembahyang. Nampak? Tengok-tengok TV, tak sembahyang. Tengok-tengok Hindustan, sembahyang lambat-lambat. Nampak? Yang kedua, apa salah jenazah ni? Jenazah ini dia salah, dia jauh dengan ulama'. Nampak? Dengan ulama' jangan jauh. Tambah pula, duk maki ulama'. Faham? Duk maki tok guru. Nampak? Tahulah nanti bila mati nanti. Tuan-tuan.